Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Kali ini kita akan react lagi guys ya. Kultur shock Ramadan di Indonesia. Sebentar lagi mau puasa, ya Allah. Jadi kita akan mendengarkan dari Omer Kanan guys. Ini orang mana saya gak ngerti juga ya kan. Tapi orang luar, istilahnya bule lah. Bule datang Indonesia dan dia itu kultur shock banget dengan puasa ataupun bulan Ramadan di Indonesia. Nah saya sudah penasaran guys, jom kita tengok videonya guys, let's go. Okay. Nah ini orangnya guys, yang subscribe guys, subscribe Umar Kanan. Umar Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kecil banget suaranya. Ala al YouTube. Kali ini saya akan bahas tentang culture shock yang saya hadapi orang saat Arab pertama ini. Kali saya puasa Ramadan di Indonesia. Okay. Waktu masak makanan sahur. Hah? Di Sudan, makanan sahur disiapkan sebelum makan malam atau persamaan dengan makan malam. Karena di Sudan itu setelah buka puasa, orang makan malam sekitar jam 12 ke atas. Dan sahurnya jam 4. Sedangkan di Indonesia, makanan sahur disiapkan jam 3. Suatu ketika saya tidur nyenyak dan dengar suara yang membangunkan orang untuk sahur. Pas saya bangun, ternyata itu suara dari masjid yang membangunkan orang sahur. Pas saya lihat jam, ternyata masih jam 3. Iya benar. Jadi kalau di sana nggak ada guys. Saya sendiri istilahnya ketika hidup di Arab gitu kan, di Mekah ataupun di Jeddah itu nggak ada sahur, 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 nggak ada guys ya. Yang ada udah jam setengah empat ataupun jam ya setengah empatan gitu. Terus kita bangun, kita pasang alarm sendiri, habis itu sahur. Nanti azan kurang 10 menit baru kita udah berhenti gitu guys kalau di sana. Tapi ada juga orang Arab itu ketika azan sebentar lagi 1 menit 2 menit yang penting belum azan kata gitu kan, ah, masih boleh sahur gitu, minum. Ya Allah. Jam 3 loh. Saya heran, jam 3? Kenapa orang mau sahur jam 3? Sudah itu saya dengar dari kamar sebelah ada orang yang memasak, suara panci yang memasak begitu. Bang. Setelah itu, saya tanya teman saya, kenapa dibangunkan sahur jam 3? Teman saya katanya, bukan sahur yang dibangunkan jam 3, tapi makanannya yang disiapkan jam 3. Terus saya tanya, memang orang sahur jam berapa? Katanya sahurnya kayak biasa, mungkin jam 4, jam setengah 5. Terus langsung saya tanya, orang kalau sahur di sini memangnya makan apa? Kenapa masak? Dia bilang orang memasak karena sahur di Indonesia makan makanan berat. Oke. Makanan sahur. Makanan sahur di Sudan itu namanya rugag. Itu makanan, sebenarnya makanan ringan. Kalau tidak ada rugag di rumah misalnya, minum susu dengan kurma atau minum jus. Karena kebiasaan orang Sudan itu sahur dengan sesuatu yang ringan. Betul. Sedangkan di Indonesia makan sahur itu nasi, makanan berat seperti nasi dan lauk pauk. Betul. Terus pertama kali saya di sini masih sama kebiasaan dulu yang di Sudan, saya sahur dengan kurma dan susu. Ceramah subuh. Ya, di Sudan orang kalau sudah sholat subuh langsung pulang. Sedangkan di Indonesia setelah sholat subuh saya duduk, malah ada orang naik di mimbar. Saya kira kenapa ya, ada apa pagi-pagi ini. Langsung mulai ceramah, mulai menceramah orang. Oh, ternyata ada ceramah setelah subuh. Saya kira mungkin satu hari saja atau hari itu saja. Langsung saya tanya teman lagi. Teman saya bilang, iya betul, setiap hari di Ramadan setelah sholat subuh tetap ada ceramah di setiap masjid. Itu kebiasaan di sini. Oh, di situ saya heran. Oh, ternyata ada ceramah ya. Oh, hal bagus sih ada ceramah. Aktivitas sehari-hari. Tidur. Pertama kali saya di Indonesia, aktivitas sehari-hari seperti biasa. Iya, orang benar. Kalau ada sekolah, pergi sekolah jam 7. Kalau ada kerja, pergi pagi-pagi seperti biasa.
Sedangkan di Sudan agak mundur begitu jam aktivitasnya. Mungkin kalau sekolah jam 8 atau jam 9 orang baru pergi sekolah atau pergi kerja. Terus waktu itu pertama kali saya di Indonesia waktu kuliah, ada jadwal pagi. Saya merasa sangat susah untuk menghadiri kuliah jam segitu karena biasanya mundur waktu kuliahan di Sudan. Makanya saya merasa berat, susah begitu, Aha, tidak benar sih. terbiasa. Tapi setelah itu, ya sudah terbiasa saja. Warung makan di siang Ramadan. Matang. Warung makan di Sudan kan ada dua macam. Ada warung yang buka, memang. Ada warung yang tutup, sekalian tutup. Terus dari pemerintah sendiri tidak ada larangan untuk membuka warung. Dan warung makan yang terbuka biasanya ditutup dengan terpal Tirai. untuk menghormati orang yang puasa dan orang yang tidak puasa juga. Sedangkan di Indonesia ada restoran buka dari pagi, ada restoran yang memang tidak buka kecuali jam 3 ke atas. Betul. Terus yang buka dari pagi itu buka dan makanannya di depan saja. Ya, saya heran. Oh, masa makanannya di depan begitu disimpan? Tidak ditutup, tidak dihalang dengan sesuatu. Setahu saya, kalau pemerintah di sini tidak menganjurkan untuk buka restoran atau warung makan sebelum jam 3 biasanya, dan anjurannya buka setelah jam 3. Terus pernah saya tidak puasa, sakit itu hari di pertama kali Ramadan saya di sini, pergi beli makan di restoran. Wah, saya heran restorannya buka, ndak tertutup, ndak ada Nggak terpalnya kayak tertutup yang di ya, Sudan. benar. Dan pas saya masuk, saya merasa tidak enak begitu. Karena saya makan, pasti banyak yang puasa lewat. Jadi saya merasa tidak enak dan ya aneh begitu. Tapi alhamdulillah sudah terbiasa saja dengan itu. Dan tidak apa-apa kalau ada restoran yang buka Betul, sekarang. betul. Makanan buka puasa dan budaya takjil. Benar-benar, di Di sana Sudan nggak orang ada. buka puasa dengan kurma. Atau kalau tidak ada kurma, buka puasa dengan air. Setelah itu langsung makan makanan berat dan sholat. Sedangkan di Indonesia, buka puasa dengan kue atau gorengan atau es teler atau es cendol. Iya, Begitu orang benar-benar. buka puasa di Indonesia. Enak banget. Pertamanya, saya masih dengan kebiasaan Sudan, buka puasa saja dengan kurma dan air. Air. Saya pernah diajak buka puasa di salah satu masjid dengan teman. Di situ saya baru tahu orang Indonesia buka puasa dengan es teler, es buah, dan lain-lain. Karena pas saya datang, duduk, sudah azan, dibagi-bagi es teler, kayak di gelas begitu, dibagi-bagi, terus buka puasa orang, setelah itu langsung sholat. Wah, saya tidak bisa sholat. Karena saya biasanya langsung makan, masih lapar rasanya Ah, begitu. itu Pak, betul betul. jadi saya sholat, setelah sholat dibagikan nasi dibungkus. Bungkus. Pak, saya juga heran, karena katanya buka puasa bersama. Buka puasa bersama di Sudan itu, ya, di satu tempat orang Betul makan, betul. terus bersamaan, di satu nampan, tidak pisah-pisah, tidak dikasih setiap orang bungkus begitu. Satu betul. Jadi pas saya ambil bungkusnya, saya merasa tidak enak, tidak bisa makan sendiri, karena biasanya tidak makan sendiri kalau misalnya buka bersama. Jadi awalnya malu sih, malu karena kebiasaan di sana, malu kalau orang makan sendiri. Tapi setelah itu ya makan saja karena lapar, jadi tetap makan, tidak bisa ditunda kapan saja. Bener sih. Buka puasa bersama di luar rumah. Ah, sih. Di Sudan buka puasa bersama biasanya depan rumah, di Halaman, tikar-tikar iya. di depan rumah dipasang tikar, terus keluarga yang dekat atau tetangga-tetangga yang tinggal dekat di situ mereka gabung untuk buka bersama di tikar itu. Betul. Tikar itu namanya birish, khusus Biris. untuk laki-laki. Perempuan tidak boleh buka puasa di luar sama laki-laki. Jadi laki-laki di luar, perempuan di dalam rumah. Dan orang Sudan jarang yang buka puasa di luar seperti di restoran, di tempat umum, jarang. Sedangkan orang Indonesia buka puasa bersama di luar rumah seperti di masjid, di pantai, dan Ah, lain-lain. Saya tahu betul. itu karena pernah saya diajak buka puasa bersama di sebuah restoran. Saya heran, wah, orang buka puasa di restoran. Jadi pas saya pergi,
Ternyata buka puasanya campur laki-laki dengan Ah, perempuan, betul. tidak pisah laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak. Dan biasa saja. Wah, saya heran. Saya merasa aneh sih dan susah. Tapi setelah itu sudah sering dipanggil sama teman-teman buka puasa bersama di masjid atau di tempat lain. Ada juga adat di sini di masjid buka puasa bersama di masjid. Seperti yang saya dengar dari teman saya, dia bilang rumah-rumah yang dekat masjid itu ada gilirannya. Setiap 3 rumah harus membawa makanan untuk buka puasa di masjid. Itu 3 rumah tanggung untuk membawa makanan buka puasa untuk orang Benar, di benar. masjid. Sedangkan di Sudan, buka puasa di masjid itu seperti yang di depan rumah. Tidak ada giliran, tidak ada apa. Jadi orang saja yang tinggal dekat masjid Betul. langsung bawa makanannya seperti biasa datang. Ada adat di Sudan, kalau orang lewat di situ, terus sudah azan, belum sampai di rumahnya, harus dia singgah buka puasa di situ. Dan orang yang punya tempat berusaha keras untuk dibuka di tempatnya, karena ada pahalanya dan budayanya sudah budaya lama begitu. Betul, Pasti betul. mahasiswa yang Budaya sudah Arab. kuliah di Sudan tahu tentang hal itu. Yang sudah pernah begitu, coba berikan pengalamannya di kolom komentar. Dan bagaimana rasanya buka puasa di depan rumah atau di jalan saja. Lirikan mbaknya, guys. Ceramah sebelum Tajam sholat sekali. tarawih dan kotak amal. Ramadan pertama saya di sini, setelah buka puasa, saya pergi masjid untuk sholat Isya Tarawih. dan Tarawih. Setelah sholat Isya, saya duduk. Ada juga orang yang naik di mimbar. Itu orang yang naik di mimbar ternyata pembawa ceramah. Wah, saya merasa aneh. Ada ceramah juga kalau setelah Isya. Sedangkan di Sudan, kalau orang sudah sholat Isya, langsung sholat Tarawih. Betul. Makanya saya heran. Terus, ya saya dengarkan saja. Itu hari saya dengarkan saja. Setelah itu, ada orang yang membawa sesuatu di depan saya. Ah, apa itu? Oh, ternyata itu kotak amal. Itu kotak amal. Buat yang mau infak, kasih uangnya untuk orang yang itu. Atau biasanya, ada kotak amal yang dioper. Saya Betul. merasa sangat aneh. Ada ceramah, terus ada kotak amal. Ya, gimana itu? Di situ baru saya tahu bahwa di Indonesia setelah sholat Isya tidak langsung orang sholat Tarawih, tapi ada ceramah. Di ceramah itu Ya. ada kotak amal. Kadang-kadang juga bro itu apa namanya setelah sholat terawih baru ada ceramah gitu. Mau menjelang witir biasanya juga ada gitu juga. Aneh sih, tapi ya bagus, baguslah. Makanan malam dan tidur. Di Sudan, orang makan malam jam 12 ke atas. Makan malam, makanan berat. Sedangkan di Indonesia, orang tidak makan malam, langsung jam 10-11 orang sudah tidur. Tapi saya, pertamanya juga di sini, tidak langsung tidur, tetap makan malam di sini. Baru sekarang, mungkin baru Ramadan ini, 2021, saya tidak makan malam, tapi sahurnya dengan makanan berat. Sepertinya saya sudah jadi orang Indonesia. Sampai di sini selesai culture shock yang saya hadapi di Indonesia saat bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa karena saya bukan orang Indonesia. Kemungkinan ada kesalahan, jadi mohon maaf. Untuk video selanjutnya, tulis di komentar mau video tentang apa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi Omer Kanan ya guys ya, yang culture shock. Dia shock gitu. Ternyata di Indonesia itu banyak ceramah gitu. Habis subuh ya ceramah, habis isya ya ceramah, ada kotak amal juga gitu guys ya. Begitulah ya, dan itulah kebiasaan kita di Indonesia gitu kan. Sangat unik, sangat menarik sekali seperti itu. Sampai-sampai orang luar itu sampai aku pengen jadi orang Indonesia gitu. Karena memang keunikan daripada kita sendiri seperti itu guys ya. Wow, keren banget. Oke, itu saja video kali ini guys. Gimana komentar teman-teman sekalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.